Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, pada channel ini kita akan membahas tentang seputar edukasi. Namun, kali ini kita akan membahas tentang maintenance atau perawatan pada mesin main air compressor, di mana main air compressor atau kompresor udara berfungsi untuk memproduksi udara bertekanan yang selanjutnya akan disimpan dalam wadah, yakni air reservoir atau botol angin, dan akan digunakan untuk menjalankan sistem pneumatik ataupun keperluan lainnya. Baik teman-teman, ini adalah control switch daripada main air compressor. Pada control switch ini terdapat tombol start, begitupun tombol stop ataupun lock, di mana pada kesempatan kali ini terdapat dua main air compressor, yaitu kompresor nomor 1 dan kompresor nomor 2. Namun sebelum lanjut, kami harap teman-teman mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang main air compressor dengan maker Tanabe Pneumatic Machinery Co. Ltd. Osaka, Nagoya, Japan dengan tipe H73. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah perawatan pada main air compressor ini, terlebih dahulu kita akan menjelaskan nama daripada beberapa komponen. Ini adalah suction air filter. Di bagian ini, udara masuk akan disaring lebih dulu dan selanjutnya akan dikompresi. Nah, yang ini adalah unloader, berfungsi sebagai alat safety, yakni menghindarkan beban tinggi kompresor pada saat start awal. Kemudian ini adalah second stage delivery valve, yakni katup udara yang keluar dari kompresor dan selanjutnya mengisi botol angin. Yang ini adalah second stage suction valve, yakni katup udara masuk untuk kompresi udara kedua. Ini adalah LO cartridge filter, di mana saringan oli ini hanya sekali pakai dengan rentang waktu 3 bulan. Begitupun ini, LO screen filter berfungsi sebagai saringan minyak lumas, namun saringan ini dapat dibersihkan secara berulang. Ini adalah second stage press gauge untuk mengetahui besar tekanan kompresi kedua. Dan yang ini adalah first stage press gauge untuk mengetahui besar tekanan kompresi pertama. Yang ini oil pressure gauge untuk mengetahui besar tekanan pelumasan. Begitupun water cooling press gauge untuk mengetahui tekanan air pendingin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan maintenance nomor 1 main air compressor. Jadi terlebih dahulu kita posisikan switch pada posisi lock atau mengunci untuk menghindari mesin beroperasi pada saat melakukan pembongkaran. Selanjutnya, kita menutup delivery valve untuk mengantisipasi bila mana check valve dari botol abnormal dan udara bisa menekan balik ke kompresor. Sekarang kita melepas saringan udara isap dan nanti akan kita ganti dengan yang baru. Nah, pada bagian bawah ini, teman-teman dapat menyaksikan four stage valve yang juga akan kita ganti. Selanjutnya, kita drain atau membuang minyak pada crankcase karena kita akan melakukan pembersihan chamber dan oil screen filter. Crank chamber cover kita buka. Begitupun LO screen filter dan LO cartridge filter kita buka. Cartridge telah kita buka, begitupun screen filternya. Nah, beginilah kondisi screen filternya. Teman-teman dapat melihat cukup begitu kotor. Ini kondisi crank chamber sebelum dibersihkan. Selanjutnya, kita buka second stage delivery valve. Kita keluarkan rotator, valve seat, begitupun pada second stage suction valve kita keluarkan. Nah, teman-teman,
4 stage valve, second stage suction and delivery valve, air filter, LO filter, semua telah kita bongkar. Teman-teman dapat melihat spare atau suku cadang telah kita siapkan untuk kita melakukan pergantian. Beginilah kondisi crank chamber setelah kita bersihkan. Begitupun casing daripada oil screen filternya kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan oil screen filternya dengan cara menyemprotkan angin hingga bersih. Nah, sekarang kita lakukan pergantian second stage suction valve. Teman-teman harus bisa membedakan mana yang suction valve dan mana delivery valve. Suction valve bagian bottom valve-nya lubangnya lebih kecil, sementara delivery valve bottom valve-nya lubangnya lebih besar. Namun cara membedakannya ada beberapa jenis, yakni bisa dilihat pada lekukan spring plate-nya. Adapun detailnya, teman-teman bisa tanyakan langsung pada kolom komentar, atau kami akan buatkan konten khusus cara kerja plat spring air compressor pada kesempatan mendatang. Second stage suction valve sudah selesai kita ganti. Sekarang kita lanjut pada pergantian second stage delivery valve. Caranya sama seperti pergantian second stage suction valve. Teman-teman, sebelum kita lakukan pemasangan, sebaiknya valve seating kita bersihkan lebih dulu. Dan kita cek kinerja valve rotator. Teman-teman bisa lihat rotatornya berputar dengan baik. Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian pada rotator. Selanjutnya, kita rakit kembali valve komplitnya. Dan pada saat pemasangan harus benar-benar kencang. Baik, semua valve kita pasang dan jangan lupa kita pasang valve gasketnya lebih dulu. Kemudian kita install valve yang tadi kita rakit. Kami tekankan kembali pada saat pemasangan valve, jangan sampai terbalik atau bertukar posisi, karena bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin. Kemudian kita pasang rotator. Selanjutnya, pasang cover. Harap pada saat pemasangan cover, ikatan kekencangan baut diseimbangkan. Sebaiknya dilakukan pengikatan baut secara diagonal. Selanjutnya kita pasang air filter dan kita tutup drainan chamber karena sesaat lagi kita akan mengisi oli yang baru. Kita pasang LO cartridge yang baru, tapi sebelum dilakukan pergantian atau pemasangan LO cartridge, kita harus mengisi cartridge-nya lebih dulu dengan minyak lumas hingga penuh untuk mencegah adanya udara pada sistem pelumasan. Selanjutnya kita isi minyak lumas baru pada crank chamber hingga minyak penuh pada tempat screen filternya. Maksudnya sama untuk menghindari adanya udara pada sistem pelumasan. Selanjutnya kita pasang screen filter yang sudah kita bersihkan sebelumnya. Kemudian kita kencangkan semua baut. Selanjutnya, kita tambahkan lagi minyak lumas hingga sampai pada level normal, yakni 75% dari level glass indicator. Setelah itu, kita tutup crank chamber cover dan membuka delivery valve. Kemudian, kita akan melakukan running test.
Pertama-tama kita balikkan switch dari posisi lock ke posisi normal. Setelah itu kita push start button dan segera kita cek kondisi tekanan, yakni tekanan second stage, first stage, oil pressure, begitupun water cooling pressure. Teman-teman dapat saksikan semua tekanan normal. Tekanan second stage 21 bar, tekanan first stage 4,5 bar, dan tekanan minyak lumas 3,7 bar, dan tekanan air pendingin 1,5 bar. Kita telah melakukan running test, semua kondisi di lokal, semuanya dalam keadaan normal. Kompresor udara kembali kita matikan, dan selanjutnya kita akan operasikan secara auto, yakni kita menuju ke main panel untuk merubah manual mode ke auto mode. Demikian teman-teman sekilas maintenance pada mesin air kompresor. Jadi sedikit tambahan, kompresor udara ini akan mengisi botol angin ini. Terdapat dua botol, yakni nomor 1 dan nomor 2, hingga tekanan 28 bar untuk digunakan pada sistem perkapalan. Cukup sekian teman-teman, semoga kalian semua tetap sehat, mudah rezekinya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di kesempatan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.